Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Untuk kembali ke semangat channel. Siang ini saya sedang berada di jembatan Serpang Sapang 1M149. Sedang menyaksikan coba dinamis cepat cepatannya. Yang dimulai dari stasiun Tegaluar sampai Lasting Airport Kopo Silarang. Uji coba ini adalah uji coba yang uji coba keras pikir ya, atau uji coba yang sangat ditunggu-tunggu oleh para presiden negara-negara lain, para menteri dan para pejabat-pejabat yang sekarang sedang ada di Bali, guys ya. Sedangkan para menteri dan para presiden sedang menyaksikan uji coba mantap melalui Zoom, guys ya. Karena tidak hadir dalam sana uji coba teknis di Kota Bali. Dengan kecepatan 80 km per jam per jam ya. Sampai uji coba ini sampai ke Singgir 4 atau Kopo atau pabrik Bogor yang sudah terproduksikan hari ini. Yang cek ini sudah bolak balik ya, ada 4 kali balikan ya ya, dari stasiun Tegaluar sampai jembatan Sapan dulu atau KM 149 ya, bolak balik dulu nanti menguji kecepatannya lebih cepat lagi ya. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama di channel
Siang ini saya sedang memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, khususnya di bawah jembatan Elsen. Sedang ada pengerjaan pemasangan awat berduri untuk pengamanan kereta cepat Jakarta Bandung. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Mari kita lihat ke arah para pekerja yang sedang memasang awat berduri supaya aman dan tidak ada apa-apa ya guys ya. Thank you.